الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم تحية مباركة تحية وسلامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita pada hari ini di dalam bulan Ramadan fasa yang ketiga, kerana daripada 30 hari kita bahagi kepada tiga bahagian. Jadi ini fasa yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Bulan Ramadan yang mana awalnya ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan apa yang disebutkan sebentar tadi, memang ada perbahasan daripada para alim ulama, namun kita yang mengetahui bahawasanya tidak ada satu dalil hadis ataupun hadis yang diriwayatkan daripada mulut para alim ulama mesti ada sandarannya. Maka di situ terdapat perbezaan di antara para alim ulama tentang kedudukan hadis. Namun apakah tidak ada nilai daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ataupun pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, akhir daripada bulan Ramadan pembebasan daripada api neraka? Naam, tabaan di dalam bulan Ramadan penuh dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan penuh dengan keutamaan. Di dalam bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan. Maka sayugia kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, rebutlah peluang yang ada daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Sebelum kita berhujah ataupun berdebat, kita tanya soalan, apakah bahagian nasib daripada apa yang Allah kurniakan, Allah berikan, kita dapat, kita perolehi, kita rebut, kita kejar? Sebab itu kita lihat tidak ada golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik daripada segala yang terbaik, iaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hari ini untuk berdebat ataupun berhujah, kita bandingkan diri kita dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka lebih baik kita kurangkan berdebat, kurangkan berhujah, lebih baik kita kejar apa yang Allah berikan daripada Ramadan tersebut. Naam, perbezaan pendapat wasi', luas perbezaan pendapat, kerana tidak ada satu kriteria untuk menyatakan bahawasanya saya lebih tahu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, saya lebih tahu apa yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita tahu apa yang diwariskan oleh pendahulu kita. Sebab itu kalau kita di negara Malaysia ni, apa yang ada di negara Malaysia ini, contohnya hadiah tahlil arwah kepada para orang yang telah pergi meninggal dunia, ini sudah berzaman kita telah melaksanakan, kita telah lakukan. Dan bak kata orang Jawa, ada orang Jawa sini, bak kata orang Jawa, Islam tidak diambil dengan sembrono, tidak diambil dengan main ambil-ambil saja. Kita semua, bagaimana ulama-ulama kita yang ada di tanah Melayu satu masa dahulu, adakah mereka datang tiba-tiba timbul main keluar daripada apa yang disebutkan oleh mulut mereka? Tidak. Mereka di antaranya belajar di Mekah Al-Mukarramah, mereka belajar di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita lihat sejarah, sebanyak ulama daripada tanah Melayu ini ada dua. Sama ada mereka itu sanad ilmunya, maknanya mereka itu belajar di negara Timur Tengah, Arab, bukan Arab Saudi, itu Arab Saudi kerjaan baru,
yaitu daripada tanah Hijaz. Ulama-ulama daripada tanah Hijaz, ulama-ulama yang terdahulu. Kalau kita lihat dalam sejarah pun, kerajaan Arab Saudi pun baru, bukan yang awal daripada keturunan Sharif. Maka kita akan melihat contohnya ulama daripada Kelantan, Tok Kenali. Siapa tak kenal? Dia orang Kelantan tu. Kenal tak kenali? Tok Kenali. Sanad ilmunya ada di Mekah Al-Mukarramah. Siapa orang Perak? Lubuk Merbau. Idris Al-Marbawi. Tak kenal? Sanadnya ada daripada Mekah Al-Mukarramah. Dan sebab itu kita jangan cepat menghukum. Kita lihat di mana asal kita. Sebab tu Ibnu Sirin mengatakan, al inna hadzal ilmuddin, sesungguhnya ilmu inilah agama. Jadi maknanya ilmu yang kita buat, tahlil arwah, wirid lepas mayang, berzanji, maulid, maulidur rasul, talqin, hunud, ini semua ada sandarannya. Inna hadzal ilmuddin, fanzuru an man ta'khuduna dinakum, al-isnadu minad-din, sanad itu adalah agama. Inna hadzal ilmuddin, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sebahagian ilmu adalah agama ataupun ilmu itu agama. Fanzuru, maka lihatlah. An man ta'khuduna dinakum, daripada siapa kamu ambil agamamu. Kalau kita tanya orang Selangor, memang biasa baca wirid lepas mayang. Tiba-tiba hari ini ada orang, ini bid'ah, ini tak dibuat oleh Nabi. Siapa kata tak pernah dibuat oleh Nabi SAW? Buka kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, akan jumpa riwayat yang disebutkan oleh sahabat Nabi SAW mengatakan, aku setelah melihat, setelah solat, mendengar Nabi SAW baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Mana dalil lagi nak cari? Yang tuan guru tu tak jumpa, biar dia tak jumpalah, kita jumpa. Contohnya apa ni, tarawih. Ha, kita tarawih. Tarawih kita baca apa ni, apa selang fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ini tak ada sandaran. Bagaimana ulama-ulama boleh ambil? Kita Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Kita mengambil daripada pandangan yang terdahulu. Sebab tu saya kata tadi, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik, sehingga kan Allah gelar mereka radhiyallahu anhum waradu'an, zalika liman khasyia rabbah. Maka oleh sebab itu, kita ini jangan banyak berdebat, tapi beramal. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, ini termasuk daripada hadis akhir zaman. Kata Nabi SAW, berapa ramai orang yang dinamakan Islam, maknanya dia Islam, tapi mereka ini ijab, mereka ini ujub, ujub dengan pemikiran masing-masing. Akhirnya mereka bertelagah di antara sama lain, akhirnya mereka bergaduh sesama sendiri. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bergaduh di antara satu sama lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, peganglah tali Allah iaitu Islam. Naam, semua orang kata ini cara Islam saya, ini cara Islam saya, ini cara Islam saya. Naam, ada semua orang ada pendapat masing-masing. Ada kata saya nak ikut Islam saya, ikut mazhab Syafi'i. Ada yang kata mazhab Maliki, ada yang kata mazhab Hanafi, ada yang kata mazhab Hambali. Adakah empat-empat ini salah? Sedangkan Nabi SAW membuka pintu ijtihad, memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh kita faham satu, satu apa kata, satu jalan saja. Banyak jalan. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW yang membuka jalan untuk umatnya memahami Islam mengikut apa yang mereka ijtihadkan. Contohnya di negara Malaysia, kita ikut mazhab Syafi'i. Sebab tu kita biasa lepas tarawih, di antara dua tarawih tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dekat Mekah, kita takkan nak keraskan ni. Sebab itu di sana, ini di negara kita. Maka oleh sebab itu, kita akan lihat di mana agama yang kita ambil. Tapi ingat, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, maknanya Islam. Apa makna Islam? Tak apalah orang tu Islam Maliki ke, Islam Syafi'i ke, Islam Hambali ke, tapi kita ada fiqhut tadbir. Fiqhut tadbir maknanya fiqah di satu tempat. Fiqah tempat ni pegang Syafi'i. Jadi kita ikutlah Syafi'i. Kita tak ikut yang mazhab lain. Sebab di sini telah diutamakan oleh para alim ulama mengikut mazhab Imam Syafi'i rahmallahu tanhu. Jadi oleh sebab itu, apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah murid kepada Imam Malik. Imam Malik murid kepada Imam Abu Hanifah, ataupun salah seorang daripada anak murid Imam Abu Hanifah, namanya Imam Al-Lais. Imam Abu Lais itu guru kepada Imam Syafi'i, tapi anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Jadi nampaklah. Dan Imam Abu Hanifah paling dekat dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada orang yang mengaku dia itu memegang Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tuan guru dia sampai tak jumpa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Taymiyah ada satu hadis selalu disebut Sahih Al-Bani. Adakah imam ini sampai sanadnya kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka oleh sebab itu, dalam kata-kata Imam Ibn Sirin, fanzuru an man ta'khuduna dinakum, maka lihat bagaimana agama itu diambil. Oleh sebab itu, kita di negara Malaysia, kita ada rutin yang mana ini diambil daripada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan perlu dengan niat. Contohnya tahlil arwah. Ada orang bagi borang, boleh tak saya ada sekolah, saya ada masjid, nak buat bangunan. Jadi kami ada buat majlis tahlil arwah. Siapa nak hadiahkan untuk pahalanya, pahalanya untuk diberi kepada si mati. Itu niatnya, bukan sertifikat syahadah, sijil masuk syurga. Ya salah, mana pula kita Syafi'i kata sijil masuk syurga? Ini kamu yang cakap sijil masuk syurga. Kami tak cakap pun. Kami kata tulis nama arwah, niatkan pahalanya yang kamu bagi sedekah, pahalanya hadiah pada ayah dan ibumu. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, tapi sebelum tu dia telah bernazar untuk menunaikan haji. Afahujju anha, adakah aku boleh buat haji untuknya?" Apa kata Nabi SAW? Buatlah. Maknya nak meninggal, maknya yang nak buat haji, tapi maknya tak buat, diberikan kepada anaknya untuk diteruskan haji tersebut. Adakah wajib anak tu buat? Tak wajib. Tapi kalau dia nak buat, dia buatkan untuk mak dia, dia niatkan pahala sampai kepada si mati. Sebab tu kita hari ini pelik, ada pemahaman baru yang datang ke Malaysia yang mengatakan ziarah kubur tak ada pahala, kita buat tahlil arwah tak ada pahala. Ni siapa bagi pahala? Pahala Allah Subhanahu Taala. Kita niatkan saja. Tengok dalam satu hadis yang masyhur. Ini hadis masyhur, hadis yang sahih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salas, ilmun yuntafa'u bih, wa sadaqatun jariyah, wa waladun salihin yad'ulah. Oh, ini hadis ni famous. Ini semua penceramah kalau bawa hadis ni, dia kata tak ada, hanya orang yang ada kaitan dengan anaknya ataupun dengan kaitan si mati baru boleh buat tahlil. Baik, saya baca hadis ni juga.
Iza mata benu Adam. Siapa yang suka terjemah-terjemah hadis? Meh, kita kongsi. Ini terjemah hadis. Saya tak buat huraian. Terjemahan. Iza mata benu Adam. Apabila mati seorang cucu cicit Adam. In qata'a. Terputus. Putus, ha? Putus. In qata'a. Amaluhu. Terputus amalannya. Illa. Kecuali. Kecuali ilmun yuntafa'u bih. Kecuali ilmu yang bermanfaat dengannya. Kedua, sadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Apa sedekah yang mengalir? Termasuklah sedekah, hibah, wakaf. Ini semua. Ini semua. Zakat kenapa tak masuk? Sebab zakat wajib. In qata'a amalu illa min thalas. Ilmu yuntafa'u bih. Sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Walaupun dia meninggal dunia, sedekahnya mengalir. Dan yang ketiga, anak soleh mendoakannya. Oh, ini tak ada tahlil arwah, tak ada. Yang boleh baca tahlil hanya anak aje. Sebab anak dia ada kaitan dengan yang mati tadi. Baik. Masalah potong dari terputus. Cuba baca hadis tadi balik. Izma izama tabnu Adam. Apabila mati cucu cicit Adam. Ini yang mati ya. Iza mata benu Adam. Apabila matinya cucu cicit Adam. In qata'a putusnya amaluhu. Hu huwa. Hi. Terputusnya amalannya. Nya tu balik kepada siapa? Balik kepada yang hidup ke balik yang mati? Balik yang mati. Apa yang hidup? Habis putus tak ada. Rasulullah kata, terputus amalan si mati. Maknanya si mati saja yang putus. Tapi yang hidup, yang nak hadiahkan suratul fatihah, yang nak buat tahlil arwah, yang nak bina masjid, niatkan duitnya untuk mak bapaknya, niatkan untuk siapa pun, itu tak terputus wahai tuan-tuan dan puan-puan. Ini mana datang tafsir kata tak ada, tak ada tahlil arwah, tak ada, tak ada hadiah untuk si mati. Jadi oleh sebab itu jangan cepat menghukum. Faham betul-betul. In qata'a amaluhu, terputus amalannya. Jadi lepas ni nak buat tahlil arwah, tafadhal. Buat je tahlil arwah. Biarkan, biarkan orang menyalak. Biar dia menyalak. Ini Malaysia. Malaysia berpegangan kepada mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah boleh. Tapi kalau sandarkan satu imam, mungkin ada imam yang bermazhab Syafi'i tak setuju. Tapi Syafi'iyah dia satu. Syafi'i satu, seorang. Kalau Syafi'iyah, jumhur mazhab Syafi'i. Kita Malaysia, kita jumhur mazhab Syafi'i. Bukan Syafi'i satu je. Tu kena faham juga. Kalau ada orang cakap imam Syafi'i, itu imam Syafi'i. Tapi jumhur Syafi'iyah, seluruh Syafi'iyah mengizinkan, mengharuskan kita baca tahlil arwah. Jadi tak ada masalah. Jangan takut. Ha? Tak ada siapa pun nak halang, larang. Kita bermazhab Syafi'i di Malaysia. Jadi orang yang kata tak boleh, kita buka dia. Kata tak boleh, awak kata tak boleh, tak apa, kita buat. Ini baru betul. Ha? Islam itu wasat. Islam itu terbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berijtihad, betul ijtihadnya, dapat satu dua pahala. Siapa yang berijtihad tak betul ijtihadnya, dapat satu pahala. Mana dosa? Mana syirik? Mana kafir? Mana sesat? Allahu akbar. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, himpunkan diri kita di bulan Ramadan dengan banyaknya mengejar amalan-amalan yang sunat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khusus dalam bulan Ramadan, walaupun hadis ini umum. Ha? La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih
wa kuntu basarul lahu ladzi yubsiru bih wa kuntul yadahu allati yab wa kuntu lisanu alladhi yatakallamu bih wa kuntu yadahu allati yabtishu biha wa kuntu rijaluhu alladhi yamshi biha idza sa'alani fa u'tiya idza ista'azani fa'azzantahu au kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdi, masih ada lagi hambaku yang ingin mendekatkan diri kepadaku. Allah Allah, bulan Ramadan, bulan yang hamba nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya tengok sekarang, kamu berapa ni? Kau dua, ada lagi dalam masjid. Selalunya lepas mayang zuhurnya dah balik lah. Tapi sebab Ramadan, orang berkumpul. Saya kuliah zuhur ni, saya tanya tadi imam akhina al-fadil Ustaz Syed, saya tanya bila tazkirah lepas zuhur. Ui, lepas zuhur. Kalau ikutkan saya punya pengajian tazkirah zuhur, ada yang sebelum, sebelum azan. Sebelum azan dimulakan lebih kurang dalam 15 minit. Lepas tu azan, lepas azan sambung balik. Ada pula tunggu azan, lepas azan tazkirah. Ini luar biasa di Masjid Al-Bukhari. Dia letak tazkirah lepas habis sembahyang. Yang duduk masih duduk lagi. Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kelapangan. Sebab selagi mana kita memberikan kelapangan untuk agama Allah SWT, untuk kita beramal, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur kita. Di dalam kubur kita diberikan penyejuk oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahli syurga Allah Subhanahu Taala. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam. Tapi 21 minit. Katanya 2:15. Ha, masih ada masa lagi. Baik. Ketika mana hadis ini disampaikan, mari sama-sama kita dengar. La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunat. Di bulan Ramadan banyak perkara sunat. Perkara sunat banyak. Amalan-amalan sunat banyak. Maka beruntung kita berada dalam bulan Ramadan. Perkara sunat, di antara perkara sunat, masuk masjid sebelum azan. Tadi berapa ramai yang masuk masjid sebelum azan? Perkara sunat. Perkara sunat, duduk dalam masjid berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Berzikir, kita termasuk di antara zikir, menuntut ilmu, perkara yang sunat. Tapi kalau benda itu berkaitan dengan yang wajib, jadi wajib. Contohnya apa? Contohnya kalau berkaitan dengan zakat fitrah, belajar tentang zakat fitrah wajib, jadi wajib, pahalanya wajib. Belajar tentang puasa wajib, jadi pahalanya wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pengajian ilmu yang tambahan, maka ia mendapat pahala sunat. Tetapi di bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran, orang yang melakukan perkara sunat dapat pahala wajib. Alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Masih ada lagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunat. Perkara sunat bin nawafili hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Orang yang buat banyak sunat nanti dapat ahli cinta, dia dapat cinta Allah padanya. Hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu, apabila aku cinta pada hambaku, kuntu basarahu allazi yabsiru bih, aku adalah pandangan, aku adalah mata. Tapi ni kena bebaskan juga ni. Ini bahaya. Kalau kita kata Allah ada mata, Allah ada telinga, Allah ada mulut, Allah adalah sang pencipta.
kita adalah makhluk. Allah tak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam, mungkin kalau ayat Quran ada sebut contohnya, Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah berada di atas arasy. Ini kalau terjemah bahasa Melayu. Kita bukan belajar terjemah bahasa Melayu. Kita belajar tafsir. Yang kita belajar Al-Quran tu tafsir, bukan terjemah. Terjemah tu kita nak faham. Siapa nak hafal Quran, dia terjemah bahasa Melayu supaya dia mudah ingat Quran. Tapi kalau nak faham Al-Quran, tak boleh belajar terjemah. Belajar tafsir. Sebab itu dalam ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Okey, kita terjemah sama-sama. Ar-Rahman, Allah. Ala, atas. Arash, arash. Istawa, singgah sana. Oh, maknanya Allah di atas arash. Soalan, arash dengan Allah tu siapa lebih berkuasa? Allah lebih berkuasa. Takkan Allah berkuasa nak berada di atas makhluknya, sedangkan Allah yang mencipta makhluknya? Fikir sikit. Macam mana Allah, cuma ayat Quran itu nak memahamkan kepada kita bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab di bumi ini. Tapi bahasa Allah bukan bahasa Arab. Kena faham itu. Allah tak memerlukan maknanya bahasa yang memerlukan bahasa kita manusia. Kita berdialog sesama kita bahasa Melayu. Kita berdialog kepada kaum Cina, Tionghoa, bahasa Mandarin, Cantonese. Kita berdialog dengan India, bahasa apa? Bahasa apa? Telugu apa? Ha, Telugu ke Malayalam ke? Ini bahasa dia. Takkanlah kita nak berdialog dengan orang Cina, kita pakai bahasa Arab contohnya. Dia tak tahu. Mana boleh nak faham? Ha, jadilah macam orang Kelantan. Orang Kelantan dan orang Kedah. Katok mampu. Ha? Katok mampu. Ha? Itu jumpa orang Kedah. Katok. Ha? Katak. Ha? Yang tu katok. Katok mampu. Ini katak mampu. Jadi, maknanya berbeza bahasa tu boleh menyebabkan kesilapan makna. Begitu juga Al-Quranul Karim. Allah turunkan mukjizat Al-Quran lughatul Arabiyah. Subhanallah. Pernah dengar satu cerita tak? Cerita ni berlaku di Mesir. Qori. Qorinya orang Malaysia. Qori. Biasa kan kita tengok sebelum Ramadan hari tu ada tilawah Al-Quran. Tilawah. Ha, pertandingan tilawah Al-Quran. Saya ni kadang-kadang dekat Masjid Al-Bukhari ni tak pasti suara ni jelas ke tak jelas. Dia macam mengaum sikit. Jelas ah? Ha? Eh, cakap dengar? Baik. Jadi itulah. Saya pun tak tahu. Tak apalah. Jangan betulkan TV anda. Ha, baik. Jadi Allah selamat. Ini Qori. Qori Melayu, Qori Asia Tenggara ni kalau mengaji mengalahkan orang Arab. Saya dulu belajar dekat Yaman, kita mengaji tajwid, orang Arab mana ngaji tajwid? Maknanya orang Arab biasalah, kalau Qori lagi sedap lah. Ini orang Arab macam biasa, dia tak sedap. Bacaannya pun tajwid pun tak betul. Tapi kita orang Malaysia, sampai apa? Lidahnya walad, gitu. Walad kalau tak macam ni tak sah. Iyyaka na'budu. Oh, masya-Allah. Ada seorang ustaz, Allahyarham. Allahyarham Tan Sri Ustaz apa Azhari, Hasan Azhari, Allahyarhamu. Mudah-mudahan Allah rahmati kubur beliau pada bulan Ramadan ini. Suara beliau sentiasa mengajar di TV-TV RTM kita dulu. Tapi beliau sudah pergi. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dalam kubur beliau. Baik. Ini Qori Malaysia dihantar ke Mesir untuk pertandingan tilawah Al-Quran. Jadi Qori tadi bacalah mengaji. Ini Tok Syekh ni, dia tak boleh tengok muka orang. Kalau dia tengok nanti dia kenal, mau dia tambah markah tinggi.
Jadi mereka ni duduk dalam bilik, bilik khas. Ha, bilik yang tak nampak, dia hanya dengar suara je. Syekh Arab kalau dengar suara tu sedap, dia tak boleh diam. Sebab tu kita orang Melayu, minta maaf cakap, kita orang Melayu tahlil afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha, dia mesti la ilaha illallah, dia mesti. Sebab benda tu dah jadi naluri orang Melayu, bila nak zikir la ilaha illallah tu dia badan dia gerak seronok. Alah, macam orang suka lagu lah, suka lagu mana ada, mesti lagu macam orang apa, Afrika. Tahu Afrika? Siapa pernah pergi Afrika? Alah, tengok orang main bola je, orang main bola kumpulan Afrika, kalau dia gol macam mana? Ah, kalau dia gol je, ha? Dia nyanyi, dia joget. Orang Afrika, sebab saya, isteri saya belajar dekat Afrika, Afrika Selatan, ha, belajar dekat South Africa. Dia kata memang orang Afrika dia tak boleh dengar apa nada, dia dengar nada je, dia akan gerak kepala dia. Ha, baik. Jadi orang Arab ni dengar Al-Quran, qori mengaji, dia dalam dalam bilik tu, masya Allah, masya Allah, Allah Allah, ni dalam ni Allah Allah, suara qori Malaysia, Allah Allah. Dia macam orang kata apa ni, Nek Tok Syekh, orang Melayu kata Nek Tok Syekh, Allah Allah Allah. Dia seronok sangat sampai dia dah tak tahan, dia keluar, dia keluar pergi jumpa qori tu, Malaysia punya orang qori tu, dia peluk, masya Allah, sautak jamil, zain, ahsan. Aku kata orang Malaysia tu yang kena peluk tadi dalam kecil, orang orang Arab badan gemuk besar. Oh, Tok Syekh lagi lah besar lagi, pegang macam ni, dia dia macam confused, apa pasal buat ni. Dan kali tiba-tiba dia dia punya translator, nanti dulu dia tanya, masya Allah, sautak jamil, ahsan, ana ma sami'tu, dia punya puji lah, dia punya puji. Orang Malaysia tu pandang apa dicakap ni. Lalu tiba-tiba orang Arab tu kata, mas muka, mas muka, apa mas muka, what's your name, siapa nama awak, dia bahasa Arab lah, mas muka. Dia tak jawab. Lepas tu kawan yang sebelah translator tu, Syekh tu tanya, nama siapa? Dia sebut nama dia. Lepas tu Syekh tu pun dah confused, dia pandang, walam yafham Arabiyah, dia tak boleh cakap Arab, tak boleh. Allahu Akbar, dia kata, Al-Quran mu'jizah, terus dia kata, Al-Quran mu'jizah, Al-Quran ini diturunkan, semua kaum boleh baca Al-Quran, walaupun kita tak faham Al-Quran. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita penuhkan masjid-masjid kita, jangan tinggalkan Al-Quran, seronok dengan Al-Quran, rasa rindu dengan Al-Quran. Tapi bukan bulan Ramadan je, nanti bulan Ramadan dah keluar, habis dah, dah tak ada khatam-khatam dah, dah habis dah, dah tak ada surau masjid, dah tak ada buat, teruskan. Ini yang semangat-semangat baca Al-Quran ni, kalau boleh nanti lepas Ramadan pun baca Quran macam ni juga. Dan nanti dalam lepas Ramadan susah nak tengok orang letak Quran dia, buka macam ni, ini Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran, keluar Ramadan bulan Al-Quran, insyaAllah. Tanam semangat, semua-semua tanam semangat, setiap bulan sekali saya khatam Al-Quran, setiap bulan khatam Al-Quran. Himpunkan hati kita dengan Al-Quran, hubungkan hati kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apabila kita hubungkan hati kita dengan Al-Quran, kita hubungkan hati kita dengan Allah, Allah pelihara negara kita, Allah pelihara bumi kita, Allah pelihara Kuala Lumpur, Allah pelihara Malaysia, Allah pelihara seluruh negara umat Islam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
sebelum saya menangguhkan majlis ini, saya ada 3 buah sekolah yang saya jaga di Wangsa Melawati, Taman Keramat, Bukit Antarabangsa. Siapa yang ingin buat sedikit borang tahlil perdana dan infak Ramadan, boleh dapatkan ini, boleh tulis nama-nama arwah tadi. Seperti mana yang saya cakap, jangan takut. Ini ada amalan daripada para alim ulama membenarkan kita buat tahlil arwah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.